yang menyebabkan seseorang cepat masuk neraka itu dua. Yang pertama al-fahmu al-fahmu, mulut dan kemampuan kehormatan, ya itu jatuh mereka semua. Yang kedua kalau ikhwan Rasulullah buat bisa ini pertanyaan yang dengan hari ya Rasulullah, amalan apa yang mempercepat seorang hamba yang masuk surga? Kata buat bisa dua saja. Apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, at-taqwa wa husnul taqwa dan akhlak yang baik. Nah, itulah apa? Maksudnya kita ini Bapak Ibu Rahmatullah ya, yang menyebabkan kita disenangi orang Pak. Jika kami orang ya, Nabi itu bukan karena harta pangkat jabatannya, tetapi karena akhlaknya. Bagaimana akhlak Nabi dengan musuh dari itu? Nabi selalu berbuat adil. Maka Nabi itu pantas diberikan ucapan oleh Allah, inna gala ala kumpulkan hati. Nabi putus untuk menggunakan bukti-bukti akhlak yang mulia. Jadi pertama, Lord, ya, tak itu pak artinya empat batu.
sepakat antara halal dan tidak. Nah, orang yang ada sifat waro, Bapak Ibu Rasulullah menjauhi sifat-sifat ini. Makanan asupan yang kita makan itu paham kaitannya dengan ya, psikologis kita. Apalagi psikologis anak. Ya, ketika nanti terkumpul seperti ini, ibu-ibu sekalian, ada anak yang menentang pola, mungkin tentang pola. Jadi nanti coba memikir dulu. Kalau biasa kasih ceramah nanti tentang usia seperti ini lah, ya, ditentang lagi pola. Sehingga orang yang berada di dalam pola atau pola itu, bapak ibu orang tua kacau pikirannya, karena anak ini. Lalu Rasulullah berkata, wahai para sahabatku, ini anak siapa? Atau nanti, ya, ada sahabat yang dipojok-pojok, Pak, dia pojok anak ya Rasulullah. Coba kawinlah, kata Nabi. Pernah ada anak kawin ini ke ujung-ujungan harap, dengan merah wajah bapak itu, ya kesinggung lah Pak, belum macam itu. Ada mungkin ya Rasulullah, aku di sahabat yang paling setia, rajin ke masjid, rajin ke ceramah. Rokoknya Pak diingat-ingat, rokoknya ternyata begitu anak ini di awal hamil kandungannya, rokoknya Pak dibutuhkan, ya orang tua si papa ini yang sahabat Nabi Ammar tadi, rokoknya Pak dia tidak sengaja, ya memakan buah apel, ya yang lagi hangat di sungai, buah minyak ya Rasulullah. Nah, bayangkan saja satu biji apel saja Pak mempengaruhi psikologis kelakuan apel seseorang, apalagi juga ini yang kami berpengaruh disuguhkan makanan-makanan yang haram memperolehnya, haram besarnya, haram cara mendapatkannya. Itu makan pepe Pak ada ya, dia boleh makanya ya pepe mau yang kalau dites oleh MUI itu halal, tapi Allah alam, ya itu Pak, ya diawas lebih baik Pak kalau buat PMP sebenarnya, ya itu buat DPP, buat PMP modal, buat bahan di rumah. Aku jarang di PMP Pak, rumah. Kemudian Pak ada huruf alif di kutub buah itu, huruf istiqomah. Istiqomah itu artinya lurus, tegak lurus dalam menjunjung. Ya, maka kata menjunjung Pak lemah dan bapak ibu orang lurus. Oh itu betul betul. Artinya dia itu tidak ada banyak percaya mulai Pak. Artinya itu melempar Pak. Nah, istiqomah. Kemudian Pak Abu yang terakhir adalah Rukyah itu yakin. Yakinnya itu dengan Allah bahwa doa kita ini, permohonan kita ini, ya seluruh hidup kita ini bersandar dengan Allah. Kalau kita bersandar dengan makhluk Allah ini Pak, kita bersiap untuk kecewa. Tapi kalau kita bersandar dengan Allah, maka insya Allah ada malam yang kemanisan itu kebahagiaan itu baik dunia maupun akhirat. Berarti inilah yang dapat kita sampaikan kepada Rasulullah. Ya, saya akhiri, saya mohon maaf kepada Allah dan mohon bila nasain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.